Video sebelumnya kami sempat berbuka puasa di salah satu masjid yang ada di kota Birmingham. Inilah suasana menunggu azan maghrib sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum azan maghrib. Nah, ini anak saya dan ini almarhum Pak Agus, student Indonesia yang tinggal di Birmingham yang mengajak kami untuk berbuka puasa di masjid ini. Beberapa saat sebelum azan maghrib berkumandang, pintu utama masjid ini dibuka berbondong-bondonglah ratusan orang masuk ke dalam masjid ini untuk melaksanakan buka puasa bersama yang disambung dengan sholat maghrib bersama.